Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poligami adalah syariat yang mulia ya, bagi yang bisa melaksanakannya ya. Tetapi menjadi bumerang bagi orang-orang yang praktisi poligami namun tidak bisa melakukannya, mencoreng Islam. Ini banyak terjadi. Laki-laki maju dalam medan poligami dan dia tidak tahu tentang fikih poligami. Cepat emosi. Tidak bisa mengendalikan istrinya. Sedikit-sedikit main cerai. Dia tidak pantas untuk poligami seperti ini. Mentalnya tidak kuat. Syahwatnya yang kuat, mentalnya tidak kuat. Jadi poligami itu syariat yang berat. Saya punya teman-teman yang berhasil, Masya Allah. Kalau saya dengar cerita mereka, mereka memang laki-laki bermental baja ketika menjalani apa? Poligami. Tidak gampang. Perlu strategi dan macam-macam. Selain ilmu, selain duit, perlu strategi. Ilmu, duit, tanpa strategi, gagal. Ilmu tanpa duit juga sangat mungkin untuk gagal. Apalagi gak punya duit, gak punya ilmu, cuma modal syahwat, repot. Jadi ini syariat sangat mulia, tapi tidak semua orang bisa mengerjakan. Maka belajar tentang fikih poligami kalau ingin apa? Poligami.